Oke, okay, what's up guys? Balik lagi bareng Alex of Holland. Kita lanjutin lagi Bregenin Legend of Forsena. Jadi kali ini gue akan melanjutkan invasi ke tanah Nordaleo. Karena menurut gue pasukan gue udah lumayan kuat lah. Udah lumayan kuat dan gue juga gak kasih kesempatan untuk Nordaleo untuk leveling. Tapi tiba-tiba dia punya dua nightmare, ya kan? Kita lihat coba skill nightmare-nya dulu. Karena nightmare beda lah mungkin ya, atau sama. Nightmare. Setau gue pernah lawan nightmare deh. Apa pernah? Belum. Dia ada weakness. Sebenarnya ini kita cari nih weakness. Susah juga nyari weakness di sini. Ya kan? Weakness lumayan buat buat jatuhin lawan lah, buat jatuhin mental lawan lah. Kita mainnya gimana ya? Ini kan pasti lurus ke sini. Ya kita giniin aja deh, kita giniin aja. Gak apa-apa. Kita giniin aja. Gua punya monster laut gak sih? Gak ada ya. Gak ada. Ya udah kita biarin aja, biarin terbuka, gak apa-apa, santai. Dia kan udah jalan. Nah, ini kita punya tumbal nih. Kita majuin dulu ke sini. Ya, ini kita taruh di sini. Kita nggak punya monster laut. Jadi kita ketar-ketir, guys. Bayangin dah. Waduh. Masalahnya si Sisi tuh nggak ada yang jaga. Coba kita lihat. Dia ada monster air gak? Ah, dia ada satu. Ada dua yang bisa masuk. Coba kita pancing ya. Kita pancing coba. Talia kita taruh di sini. Ini taruh di sini. Kita taruh. Kita pancing. Karena Talia lebih kuat dibanding si Roya ini. Lebih kuat lah. Ibaratnya karena dia rajanya, ya kan? Ini sih kita masih bisa sih, masih bisa. Kita taruh di sini nih nanti nih. Kita taruh di sini, kita bolongin. Nah, abis kita bolongin dia pasti nyerangnya kita terus. Abis dah kita targetin terus aja. Selagi gue sih masih pede ya, selagi masih punya Shadow Goblin ini. Karena kan dia punya apa sih? Dia punya paralyze gitu kan. Gue masih pede. Ngomongin soal apa ya, komo Bregenin ini lumayan terkenal, bahkan banyak komunitasnya juga. Cuma memang yang Forsena ini kurang dilirik, nggak tau kenapa. Tapi gue hobi ini, gameplay ini tuh untuk apa ya, dedikasi gue aja buat game, karena gue hobi banget. Hobi ini bagus tahu, Bregenin maksudnya bagus gitu loh. Bagus dalam artian ya masih bisa ya. Bagus sih untuk dimainin, bagus. Gameplaynya juga ini nggak main-main gitu loh. Bukan sembarangan bikin gitu. Ini bukan gameplay sembarang bikin ini. Pasti butuh riset juga. Nah, ini kita masukin ke sini. Ah, ini taruh di sini. Nah, ini kan masih kosong nih di sebelah nih. Oke, kita isi aja. Semoga yang isi bukan monster forest. Maju dong. Maju. Ah, good. Begitu. Bagus. Ah, bagus. Udah maju. Serang. Biar kena. Ah, good. Maju. Dia orang pasti maju kan nih. Maju akhirnya. Yang pasti itu kita harus ngincer healernya banyak nih. Healernya ada 5 kalau nggak salah. Kalau total-total ya, healernya itu 5. Di total-total lah pokoknya semua. Kita bawa kabur dulu. Terus kita boleh deh kayaknya. Kita boleh kayaknya pakai substance. Boleh. Terus ini mundurin. Ini nggak apa-apa. Biarin bonyo bolong. Terus kita ngasih protek aja. Kita ngasih protek biasanya ke sini. Karena lebih rawan. Lebih rawan dia. Oke. Nah, ininya maju nih. Ini maju ke sini. Ini kan masih bisa belum bisa nyerang. Biarin aja.
Dia ke sini. Iya, oke. Oke. Bagus, bagus. Oke. Maju nih, dia maju nih. Oh, enggak. Wah, buset, jauh banget larinya ke sono. Niat banget ya. Niat banget buat ngebunuh ini dong. Gold dong. Maju, maju dia pasti maju. Ah. Miss, bahaya sih. Kita mesti main kill, main langsung kill. Maksudnya main langsung kill tuh ngincer satu yang memang benar-benar mau di kill. Benar-benar mau di kill, udah sesimpel itu. Karena karena di healernya banyak, karena di healernya banyak. Forest, tirain gue forest, cok. Miss, harusnya miss. Ah, kan harusnya miss. Karena memang sepatutnya itu miss. Kok nggak miss? Gua yang buyeng. Kok bisa sejago itu? Kita serang angelnya dulu. Angelnya bisa di Vindray soalnya. Kita bisa nyerang ini. Kita bisa nyerang nggak? Oh bisa, 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 bisa. Kita coba serang. Kita coba matiin Hydra-nya deh. Biar dia nggak nyembur, bahaya kalau dia nyembur. Ini asupan nutrisi untuk Roe, ya kan? Langsung level 17. Nah, lumayan kan? Sini kita coba pakai healnya ya. Kita coba biar dia ngeheal. Minimal tuh dia buang-buang healnya dulu deh. Nah, ini gue berharap dia kena sih. 88% loh. Miss loh, 88% bisa miss tuh, gimana ceritanya tuh, gimana? Nah, gue bikin dia poison dulu deh. Bahaya nih guys. Gak apa-apa, gold tuh gak apa-apa. Nah ini sini, oke. Gue jalan ke sini. Skill Abaddon Wave. Abaddon Wave ini 80%. Ah, kita masuk ke sini deh. Maju enggak? Enggak dia. Ih, maju maju maju. Wih, buset, Endinger itu. Dia punya Hydra udah mati satu nih. Target kita kan angelnya. Kalau enggak si ininya nih. Si siapa namanya? Si tuh dia bisa di-finray, coy. Pasti diincer dia, pasti gua diincer itu. Untung gue udah pasang protect. Udah nge-cure nih. Eh, niat banget. Wah, sakit. Heal. Oh, dia nge-heal angelnya ya. Dia nge-heal angelnya. Dia nge-cure. Nah, gak apa-apa, kepake loop heal. Loop heal siapa dia? Waduh, di belakang coy. Kagak lah. Aduh. Masih kecil deh, masih kecil. Kita mundurin dulu deh. Kita mundurin dulu deh, walaupun dia punya itu. Kita mundurin ke sini biar diketarik. Kita tetap incer ininya ya. Kita tetap incer ininya ya, angelnya ya. Enggak apa-apa, incer aja, bodo amat. Dia mau. Nah, miss. Aduh, sebel banget gua kalau miss-miss begitu. Aneh, coy. Aneh. Ah, gampang. Woi, ini naya lah. Gua ri. Ya ampun, enggak bisa react, coy. Enggak bisa react dong. Aduh, kok enggak bisa react? Ah. Oke, dapat giran Roe. Roe masih bisa ini ke skill sini nih. Bisa ke skill sini. Bisa enggak ya gua matiin? Resiko enggak sih? Resiko, coy, tapi enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa dia arahnya ke sana semua. Karena raja gue di kiri, dia pasti arahnya ke kiri semua. Kemungkinan besar saja. Ini udah. Inilah. Harusnya dimasuk sih. Kita pakai terus. Ah, bagus.
Kita pakein terus, biarin aja. Ayo dong, kena dong. Ah, nggak bisa divin ray lagi kan? Nggak bisa divin ray lagi kan? Sepertinya. Nah ini kita kesinin. Kita tetap begini. Kita coba serang. Kagak kenapa-napa ya. Dia pasti maju gak sih? Ah. Oh, dia menyerang dia. Oke. Dragon gua masih ada MP enggak ya? Heal. Bukan itu yang mesti di heal. Papa. Waduh, buset. Udah masuk hutan. Nyerangnya monster hutan ya kan? Itu namanya tampan dan pemberani, guys. Ini gua masuk ke mana nih? Oh, resiko banget ya. Iya, resiko banget. Tapi enggak apa-apa. Dia pasti nyembur lagi kok. Cure. Ah, mau sampai kapan abis ini lu yang gua. Wih. Wih, niat banget. Good. Niat. Gak apa-apa, kita serang Elena, guys ya. Gak apa-apa. Kita serang dia nih. Kepake dah lu. Sepi. Akhirnya. Gak apa-apa, guys. Gak apa-apa. Harusnya tadi gue inin dulu ya. Harusnya tadi gue protect dulu ya. Salah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini kita kesini. Tetap sama. Ini sama. Ini dapat nih. Asupan, ya kan? Asupan. Level 18. Dapat lumayan. Padahal ada archer gak sih? Kita punya archer ya? Oh iya, punya si Yura. Level 18. Ah, kehilangan healer, guys. Kehilangan healer. Kalau kehilangan healer panik dia. Dia pasti ngincer ke belakang, ya kan? Dia ngincer ke belakang nih. Apa-apa, incer aja ke belakang. Ya kan, dia incer ke belakang ke arah si goal ini nih, goal yang di belakang. Nih, yang ini nih. Yang ini dia pasti incer nih kalau mau. Dia bisa nih, tuh kan. Tuh, dia bisa ke sini. Ini kan begini. Kita coba paralyze salah satu ya, yang masih bisa ngeheal. Dua-duanya masih bisa ngeheal, coba. Nggak juga, nggak bisa ke paralyze. Ah, ini coba kita serang. Kena dong, pasti kena dong. Ah, kena. Area heal kagak. Ini kita heal dia dulu deh. Penting soalnya. Penting dia garda terdepan, guys. Yang nggak ada lagi yang bisa nyentuh si ini. Frost pasti. Kalau main cuma frost doang nih pasti ini. Kalau udah begini, tuh kan bener kan, frost doang. Kita tuh cukup sekaratin si ininya doang nih. Sebenarnya nggak juga ya. Sebenarnya dia masih punya divine ray sih. Dia divine ray nggak nih? Oh kagak. Tuh kan dia nyerang dia kan. Nggak apa-apa, guys. Justru bagus. Makin jauh dia dari sini, makin jauh dia dari si rajanya itu, makin enak. Kita masih bisa kepung. Ya bener aja, bangs. Habis pokoknya. Kita habisin, guys. Kita habisin dia. Sampai enggak bersisa pokoknya ya. Sebenarnya salah ya, gue lupa kalau gue masih punya. Nggak apa-apa, kita habisin. Ini masih bisa kita thunder. Dia masih bisa ngeheal kan, sekali kan. Nah, jangan serang itu, nggak apa-apa. Jangan serang, biarin aja. Kita nyerang apanya ya? Nah, ini kurang sih. Ah, pasti kena. Dia kurang soalnya. Dia kurang ini, dia kurang. Dia jauh dari masternya.
Hari ini live jam berapa, Bang? Aduh, Ian. Oke, good, mantap. Gue jauhin dulu ini gue jauhin dulu, bahaya ini. Bentar ya, kalau gue target siapa ya? Kalau gue kesini gue ditarget kan? Gue ditarget kan? Nih kalau gue kesini gue target, sini gue tetap ditarget tuh. Lo masih bisa nggak sih kalau target gue di sini? Gak bisa kan? Ah nggak bisa dia. Tapi gue juga nggak bisa target dia, coy. Ini ke sini, ini ke sini, biarin ini ke sini. Ah, paralyze dia. Dia paralyze, saatnya kita untuk gebukin. Habisin. Ah, bagus. Nggak tengil, bagus. Kita ke sini, kita bagiannya ke sini sekarang. Ah. Dia masih bisa defendnya enggak sih? Panik gua. Masih, coy. Dia masih bisa defendnya, coy. Nah, gua serangin dia aja deh. Gua serangin dia aja deh. Udah, gas. Masih loh. Kabur dong. Nah, dia tinggal Angel doang nih. Ayo, kabur dong. Mau ngapain dong? Nah, oke. Okay. Gampang ya, guys ya. Sebenarnya kalau lo orang mau ngikutin strategi gua nggak apa-apa. Itu strategi gua dari zaman PS1. Jadi kita solid, solid begitulah ibaratnya. Gitu solid, kita juga enak ngecovernya, sama ngecover. Soalnya gue banyak lihat beberapa channel atau beberapa gameplay itu mainin agak, menurut gue agak tidak beraturan gitu loh. Tapi nggak apa-apa sih, itu kan gameplay orang ya kan. Mana Celestia udah mulai diserang. Kita mestinya harus nyerangin si Minerva. Tapi kita nggak ada akses untuk nyerang Minerva. Kita nggak ada akses buat nyerang Minerva. Belum. Nah, ini udah mulai serius nih, guys. Ininya nih, guys. Bagus nih. Dia udah mulai serius nih. Bagus. Wah, dapat Revival Stone. Bagus. Kalau ada monster kita yang... Ah, Yura... Kalau Yura udah bisa diikutin sih, Kita save dulu, Kita masukin ke sini, udah selesai ya kan. Masukin ke sini, oke. Okay. Ini kita ke sini. Bentar, kita dapat rilis aja lah. Kita enggak butuh. Maaf, kita enggak butuh. Bukannya sombong, tapi memang kita enggak butuh. Kita butuhnya dia nih. Nih, baru ini. Equipment kurang nih. Kurang. Ini juga kurang nih. Wah. Banyak kurang equipmentnya. Bentar, ada 2 level 9. Berarti next kita harus naikin Roe. Dia udah habis nih. Tuh, udah habis dia. Dia udah habis. Dia udah kepepet banget. Sisa yang ini dong nih. Pasti ini yang jadi bahan. Dia ke sini atau enggak ke sini. Dia bagi 2. Ini kan kita lumayan banyak ya. Ada Bazonite. Tetap juga kita punya Delgan, kita mesti naikin. Kita naik ke sini Delgan. Bagus. Kayaknya Sion deh. Sion masih punya itu banyak. Kita naikin dulu. Kita save lagi. Ntar kita ini kan udah bisa berubah bukan? Oh udah berubah. Cleric kita ganti ke sini. Cleric kita ganti ke sini.
Udah keren guys pasukannya guys. Ah, udah keren, udah bisa nahan ini. Berarti kita tinggal summon. Kita coba revive. Kita revive dapat siapa? Revive dapat siapa? Mandrake level 11. Pakai aja. Soalnya ciri khas dari kita tuh Mandrake. Ciri khas ya, ciri khas Man Eater. Ciri khas dari gameplay. 45 nggak bisa ya, nggak bisa. Ini kurangin kesini. Ini nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, kita masukin dia nih. Jadi berkurang lagi yang quest ya, berkurang lagi yang quest. Ini nggak apa-apa deh, 35, 125. Iya, boleh deh. Nggak bisa juga. Coba bentar-bentar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. 1, 2, 3, oke, okay, nggak apa-apa. Oke, okay, in. Wah, lihat akurasinya plus 12, coy. Nanti ya, kita kasih ya. Nggak apa-apa, ini plus ini aja. Nanti ya, kita kasih. Sabar, sabar, minimal. Ini next ini. Ini kan 8.000 ya. Oh, ini enggak. Ini begini. Ini masih ada ini. Lumayan. Lumayan buat protect. Ini ke sini. Oke, okay, ini ke sini. Udah oke okay nih. Ini save. Save lagi ke arah sini. Save, udah oke. Okay. Uy, 300. Bayangin aja, cok. 300, cok. Darahnya lebih tinggi ya. Apa yang lebih tinggi? MP, MP-nya lebih tinggi, darahnya lebih tinggi. Ya inilah. Banyak. Berarti gue kurang satu. Oh, ini pasukan gila nih. Liatin aja Medesa 300. Ini 300. Gila banget. Ini aimnya kita buat jadiin itu deh. Berarti memang bener sih. Kita harus. Kita memang bener sih berarti ya. Memang bener, memang bener. Yang ini harus dinaikin. Harus dinaikin dulu. Yang ini. Ini kan gak bisa. Ini kesini, nah ini bisa nih, ini begini. Ini mesti dinaikin dulu, mesti dinaikin dulu, baru kita masih bisa merajalela. Tinggal 2 tahun 2 season lagi, guys. Sebenarnya ini tahan di sini ya, ini tahan di sini, ini yang kesini. Tapi nggak apa-apa lah ya, ini tahan kesini, ini begini. Ini di gua questin dulu semua dapat gak sih? Ah, oke. Okay. Abis ini gue nyerang ini kan. Abis ini gue nyerang ini. Nah, ini gue pindah ke sini lagi. Yang ini gue pindah ke situ. Gak apa-apa. Kalau enggak gue rubah lagi formasinya. Ini kan udah. Ini gue tetap nyerang siapa nih? Nah, gue nyerang dia aja nih. Ini yang sama sih, serba salah. Ini kita nyerang ke sini, kita nyerang ke sini juga sama, serba salah. Ini kan 12.000, ini 16.000. Ayo lo. Kita enggak usah nyerang dia. Siapa aja nih? 1 2 3. Masih bisa. Enggak apa-apa, nyerangan dulu aja deh. Enggak apa-apa, masih bisa, masih bisa. Masih bisa. Ini sebenarnya kosong nih. Nih, lihat nih. Isin cuma beginian doang. Wih, apa nih Hellhound? Ini keren nih. Cuma memang sengaja dia buat pasukan defense dulu. Kita nyerang ini. Kita nyerang ini. Nah, wah. Dari mana ya? Gak takut gue udah level 20 juga, guys. Nah, ayo lu, gue punya Royal Guard, lu punya Champion. Kita nyerang dari mana ya, guys ya? Sini deh. Sini, biarin. Kita nyerang dari sini. Ini ke sini. Oke. Okay.
Ini kan apa tuh namanya? Tumbal. Sini kita punya Phoenix sekarang. Kita punya tim healer, nggak apa-apa. Dia nggak bisa teriak lagi, dia bisa heal doang. Ini pertama kalinya gue nyerang dari atas, jadi bingung ya. Kalau biasanya yang dari samping. Oke, nggak apa-apa. Tahan, tahan. Kita masih punya, kita punya Man Eater. Tahan. Ini sini. Oke, berarti ini awalnya formasinya masih berantakan dulu ya, karena gue pengen di depan, deket-deket jembatan. Deket-deket jembatan. Kita udah apa tuh namanya? Kita udah settle. Nah, udah settle baru deh kita masih bisa nyerang. Sini. Oke. Mantap, mantap. Nah, ini kan begini nih. Kita majuin ke sini nih, ya kan? Ke sini. Dia punya sebenarnya profesi ini apa ya? Thief ya? Oh, Ranger. Ranger apa nih? Draw trick. Oh, strike. Oh. Dia bisa narik orang, guys. Dia bisa narik orang. Shadow Steel. Waduh, enak banget, coy. Masih bisa. Dapat ada damage gak sih? Shadow Steel ini. Oh, ada damage. Oh, ini buat finishing. Bagus, bagus buat nyolong. Bagus buat nyolong. Buat nyolong equipment ya, guys. Nyolong terus kerjaannya dah. Ini kita ke sini buat healer. Ayo lo, healer gue udah banyak lo. Ah, ketar-ketir kan lo, healer gue banyak. Dia nggak punya healer, guys. Dia nggak punya healer. Nah, kalau dia nggak punya healer, enak nih. Kita tinggal nyicil-nyicilin, bikin mereka takut. Bikin mereka takut. Bikin mereka takut dah. Kita habisin dah satu persatu. Dia mulai arah ke sini, guys. Dia mulai arah ke sini. Ini kan ke sini. Oke. Sini. Nah, udah oke. Nah, ini ke sini. Biarin. Oke. Nah, ini agak jauhan. Ini ke sini. Ini di sini. Ini di sini. Nah, sini di sini. Ini di sini. Oke. Agak beresiko sih kalau naro rock doang di depan, tapi memang nggak ada ini lagi, nggak ada apa namanya, nggak ada yang bisa diandelin lagi, nggak ada yang tipe-tipe tebel begitu loh, maksudnya tipe tebel yang tebel. Nah, kalau dia enaknya kalau habis nyerang masih bisa kabur. Nah, masih bisa kabur lah untuk keselamatan diri lah. Ini masih level 8, semoga nggak ditarik. Nggak ditarik sama ini. Pakai nggak apa-apa. Sikat. Aduh, kok miss. Lumayan buat nyicilin itu. Lumayan buat nyicilin. Aduh. Bagus, bagus, bagus. Pakai. Bagus. Nah, ini enaknya nih. Dia kalau kesini kita bisa divin ray. Tunggu aja tanggal mainnya. Tunggu. Tunggu dia maju. Deket-deket karena Man Eater. Karena Man Eater sama Rock itu yang paling menarik perhatian menurut gue ya. Nah, ini kan kesini. Nah, ini kan karena jaga-jaga darah Rock. Kenapa 400 doang? Ya ampun, kecil banget. Ini udah 500. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Berarti yang maju duluan pasti sininya. Yang maju duluan sih championnya. Championnya pasti maju. Dia pasti maju nih. Ah, oke, nggak takut, nggak takut, nggak takut. Waduh, 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 guys, waduh. Ini kan kesini, nih, splash, naik si serpent. Ini dua Grand Wave nggak bisa. Ini gue pindah ke sini deh.
Semoga nggak ini ya, semoga nggak faint ya. Kalau faint kan bahaya. Karena dia sendirian nyerangnya nih, kita manfaatin aja, kita manfaatin. Kita kasih resist biar nggak di curse. Biar nggak di curse. Bahaya kalau di curse. Kan bahaya ini. Oh, what's up, klik lagi. Ini kan udah ya. Oh, diserang nggak apa-apa. Oke, okay. Kita bikin lawannya ketar-ketir dulu, guys. Kita bikin lawannya ketar-ketir dulu. Oke, okay, kita thunder ya kan, kita thunder sa, kita thunder. Terus habis itu kita divine ray. Abis kita, aduh salah sih sebenarnya. Abis kita sebenarnya enak. Aduh salah ya, salah. Aduh ini level 19 lagi, bisa tuh. Gak apa-apa. Coba. Kita berarti naikin Archangel-nya ya, karena gue pengen lihat. Enggak mati coy. Oke, gak apa-apa. Archangel-nya gak. Berarti kita serang ininya dulu nih. Nah ini kan di hello nih. Ini di hello. Ya di hello. Abis di hello itu diserang ke sini. Nah ya tewas. Oke, gak apa-apa. Nah sekarang kita loop heal. Loop healnya siapa ya? Loop healnya dia. Ayo gue pengen lihat berani diserang nggak. Ayo masih lo gila, lawan gak ketar ketir guys, lawan gak ketar ketir gila, keren. Lawan gak ada ketar ketirnya. Buset, walau draw trick. Aduh dia gak berani maju lagi. Gak apa-apa. Dia gak berani maju guys. Kita berarti kita samperin aja ya. Kalau gak berani maju ya, nempel lagi kan. Nempel terus. Nah, ini kesini 100% kenanya. Mantap. Kritikal. Asik rasanya kritikal nah. Asik. Berarti kita nggak usah dulu kesini, ini kesini. 72% miss, ya ampun, bisa-bisanya miss. Aduh, oke nggak apa-apa, ini kita kesini tuh. Ah kena, bagus. Berarti kalau gini enak, gue ini dong, gue hello dong ininya. Ini gue hello nih, bentar gue hello. Dia masih bisa nyerang nggak sih. Masih bisa tuh. Oh, udah gue hello aja, udah level tinggi dah main eater gue dah. Ini kesini main eater gue nih. Nah, ini gue kesini, ini gini. Nah, tuh. Ya kan? Nah, udah. Aduh, loop heal. Kita butuh loop heal, kasih ke dia. Ketar-ketir udah lawannya dah. Keren, masih bisa. Api serangannya bro jadi api guys. Kabur dia pasti. Oke. Dapat. Yes. Aduh, enggak ada yang level 20 ya. Sayang banget. Tapi enggak apa-apa deh.
Yang penting main iter kita udah tinggi. Nah, ini dia kita invasi markas besarnya. Kerajaan utamanya dari Norzaleo. Dari bawah lagi. Aduh, posisi kesukaan aing ya kan. Oh, kan tiba-tiba dia punya Hydra. Iya, iya deh. Ya deh, menang deh. Oke, guys, kita udahin dulu ya gameplaynya ya. Karena biar apa tuh namanya, biar asik juga kan, nggak lama lah, nggak terlalu lama, nggak terlalu cepet juga. Ya sekitar 30-40 menit lah ya, 30-40 menit. Karena tadi gua AFK. Bentar. Oke, stick. Nah, oke, kita save dulu di sini, guys. Save dulu di sini. Jadi, thank you udah nemenin di gameplay Brigenin, ya kan, buat penonton setia. Thank you. Alexa Valen pamit. Thank you guys.